Hi guys, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di dalam YouTube channel DPP Studios. Hari ini saya terpanggil untuk nak berceritakan tentang kapten pasukan kita, kapten kesayangan kita, tak lain dan tak bukan. Beliau adalah Azmi Muslim. Bila kita sebut pasal kapten, saya nak cerita sebuah sedikit dululah tentang kapten ni. Saya sentuh sikit. Lepas tu, sat lagi saya cerita pasal Azmi Muslim pula. Apa? Kena tunggu sampai habis video ni. Okay, bila kita sebut pasal kapten, selalunya kapten ni merupakan individu yang paling penting sekali dalam padang. Saya ulang, paling penting sekali dalam padang. Sebab dengan adanya kapten lah, tim kita dapat bergerak sebagai satu pasukan. Satu. Kemudian, kapten ni lah yang akan bagi arahan dekat player-player atas padang. Dialah yang akan guide player muda, dia akan share experience dia. Ni especially kapten yang berpengalaman lah. Memang sangat-sangat berguna. Dan juga dengan adanya kapten, dia akan bagi player-player lain punya semangat, dia player lain punya moral, akan naikkan lagi. Kita balik kepada cerita Azmi Muslim. Azmi Muslim ataupun Azmi bin Muslim dilahirkan pada tanggal 17 Oktober 1986. Beliau ni merupakan memang anak jati Pulau Mutiara lah. Azmi Muslim ni bagi saya, dia mempunyai satu perjalanan kerjaya bola sepak yang cukup-cukup menarik dan juga sangat unik. Hampa kena tunggu sampai habis, saya akan cerita sebab apa saya cakap macam tu. Dan di hujung video nanti, saya rasa hampa akan faham sebab apa saya cakap perjalanan kerjaya dia menarik dan unik. Kalau nak dibandingkan dengan player yang lain lah. Dia tak macam player yang lain sebenarnya. Azmi Muslim ni main bola dari waktu sekolah. Memang dia main bola. Dia wakil sekolah, dia wakil daerah. Tapi bila dah habis sekolah, dah habis belajar, Azmi Muslim dia lebih tumpukan untuk bina kerjaya dia, bina kerjaya dia sendiri. Dia bukan macam player yang lain. Lepas habis tu fokus masuk sekolah sukan ataupun terus main untuk negeri dan juga main untuk Malaysia dan sebagainya. Tak, Azmi Muslim dia lain. Lepas habis sekolah, Azmi Muslim bekerja sebagai pembantu store di Nippon Express Cargo Pulau Pinang. Dia main bola tapi main di liga bawah-bawah, liga kampung ataupun liga tournament yang kecil-kecil ni lah. Orang kata bukan terlibat secara profesional. Kemudian nak dijadikan cerita, kita dah masuk cerita best dah ni. Bila kita buat karangan, dia ada permulaan, lepas tu pertengahan, ending kan. Ni dia dah masuk pertengahan yang part best. Nak dijadikan cerita, pada satu masa tu satu program TV diterbitkan untuk nak cari satu tim bola sepak baru yang diberi nama My Team. Dan kebetulan ada selection yang dilakukan di Penang. Jadi hasil daripada dorongan kawan-kawan dan juga family, Azmi Muslim pun nekat untuk pi selection tu. Dia try. Dan pada waktu tu, siapa yang handle My Team? Memang hampa kenal dua orang individu ni. Bojan Hodak, Shabby Singh. Siapa je tak kenal Bojan Hodak? Dia punya style coaching tu sampaikan dia boleh bawa Kelantan menang treble. Kemudian dia pernah latih JDT. Shabby Singh pun siapa tak kenal. Sekali dia komen dia bidah team, memang boleh koyak. Boleh tahan dia punya mulut laser. Memang semua orang kenal lah dua orang individu tu. Apa yang boleh saya katakan, rezeki datang tanpa diduga. Azmi Muslim berjaya dipilih untuk ke latihan pusat di Kuala Lumpur. Kiranya dia terpilih lah selection dekat Penang tu. Tu bahasa yang mudah. Dan pada waktu itulah nama Azmi Muslim mula disebut-sebut. Hasil dia, pada tahun 2009, Azmi Muslim dapat call up untuk Malaysia bawah 23 tahun. Pada waktu tu, Datuk K. Raja Gopal jadi coach kita untuk kesaingan Sukan Si Laos pada tahun tersebut. Dan pada tahun 2009 jugalah Malaysia champion Sukan Si dengan menewaskan pasukan Vietnam di pentas final. Saya ingat lagi game tu, waktu tu saya masih sekolah rendah. Kita menang hasil jaringan sendiri player Vietnam. Time boleh dikatakan last minute jugalah, player Vietnam skor unggul. Dan time tu kita champion setelah kemarau pingat emas selama memang bertahun-tahun lama dia lah cerita dia. Dan kita jadi champion. Lepas tu bila Datuk K. Raja Gopal dah take over national team punya senior squad, Azmi Muslim pun masih lagi menjadi pilihan Datuk K. Raja Gopal. Bila kita cerita pasal performance dengan national team, ada satu match yang memang saya akan ingat gol Azmi sampai bila-bila lah. Match tu adalah ketika Malaysia menentang Arsenal. Arsenal tau, bukannya kelab M3 ke ataupun Liga M4. Arsenal kot, main dekat EPL. Gol yang memang saya tak boleh lupakan. Azmi Muslim skor dari jarak jauh menewaskan keeper Arsenal. Dan time tu, memang keeper Arsenal mental habis lah bila lepas gol Azmi Muslim tu. Dia rembat dari jarak jauh.
pada nak dekat half time lah time tu. Waktu minit ke 45 nak masuk 46 tentu Azmi Muslim score. Dan time tu kita kalah 2-1 dengan Arsenal, bukan rezeki kita lah. Tapi saya nak highlightkan goal dia tu. Time tu dia punya performance dengan national team memang tengah top lah. And Suzuki Cup 2012 pun dia dapat call up. Time tu saya turun ke Stadium Bukit Jalil dan saya tengok sendiri Azmi Muslim beraksi dengan skuad kebangsaan. Bila kita masuk dalam Liga Malaysia pula, Azmi Muslim ni sebenarnya pengalaman dia sangat-sangat luas. Dah banyak tim dah dia wakili. Antaranya adalah Kedah, ATM, Johor, Selangor. Selangor menang Piala Malaysia time tu. Kemudian Melaka United, PKNS, Felda, Perleh dan juga Pulau Pinang, tim kita lah. Yang mana dia start join tim kita pada musim lepas, musim 2020, dengan hasil risikan daripada Coach Manzur Azwira. Sebelum tu kan Coach Manzur train Perleh, Azmi Muslim main dengan Perleh. Tapi bila Coach Manzur dah balik main Penang, dia bawa Azmi Muslim balik main Penang. Dan saya ada dengar satu interview yang Azmi Muslim mengatakan bahawa dia tertarik dengan misi dan visi Coach Manzur. Sebab tu dia balik main ke negeri asal. Dan ni juga bagaikan sirih pulang ke gagang. Sesuai ke? Lebih kurang macam itulah. Sebab dia asal Penang. Tapi dia tak pernah pun mewakili tim negeri sendiri. Dan akhirnya, dia balik main untuk mewakili tim negeri sendiri dan juga jadi kapten. Hasil daripada pimpinan Azmi Muslim, tim kita berjaya merangkul gelaran Liga Premier buat kali yang pertama dalam sejarah tim dan juga karier Azmi Muslim sendiri. First time lah dia dapat piala Liga Premier ni. Jadi saya harap yang next season Azmi Muslim boleh teruskan lagi pimpinan dia dalam tim. Saya rasa memang next season Azmi akan kekal jadi kapten lah saya rasa. Sebab tak ada lagi player pengalaman macam dia. Dengan dia punya kepimpinan, dia tegas dalam padang, dia boleh tegur player-player muda, dia boleh guide. Jadi memang sangat-sangat wajar kalau Azmi still lagi kapten kita next season. Dan itulah saya harap Azmi Muslim akan bawa tim kita ke satu tahap yang lebih baik lagi dalam Liga Super musim depan. Memandangkan Azmi ni seorang player yang sangat berpengalaman dalam kancah Liga Super. Jadi dia mungkin dia boleh guide player-player muda macam mana kita nak handle pressure dalam Liga Super, apa kita kena buat kalau nak lawan tim-tim yang besar kan. Kalau hampa ada apa-apa komen, apa-apa pandangan, apa-apa pendapat sekalipun, hampa boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa share video ni supaya semua fans kita dapat bagi pandangan tentang Azmi Muslim. Dan apa harapan hampa yang nak bagi dekat Azmi Muslim untuk saingan Liga Super musim yang duk main ni. Saya tak boleh nak cerita panjang sangat. Kalau saya cerita panjang-panjang sampai bila pun video ni tak habis. Memang syok nak bercerita tapi ada limit dia. Kita akan jumpa lagi dalam next video. Ada banyak lagi video yang saya nak cover, nak ceritakan dekat hampa. Bila saya seronok bercerita, saya harap hampa pun seronoklah mendengar. Terima kasih kerana support DPP Studios. Jangan lupa subscribe dan juga tekan butang loceng untuk notification. Kita akan jumpa lagi dalam next video insyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kebanggaan demi Pulau Pinang. Bye-bye.